السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بالإيمان وفضلنا بالقرآن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد saya cintai, saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala para pemirsa halaqah tadabbur Al-Qur'an. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemberi Rahmat, ya Zat yang telah memberikan segala karunia uh, yang menyampaikan kita hingga di hari ini di Hari-hari terakhir bulan Ramadan di 10 terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita bersentuhan dengan berbagai macam kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan, terkhusus adalah uh, momen Lailatul Qadar yang Allah muliakan, malam uh, momen ketika malam bersentuhan dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita bersentuhan dengan malam yang penuh berkah tersebut sehingga kita dicatat sebagai hamba-hambanya yang berprestasi mendapatkan rahmat dan uh, curahan uh, karunia yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kita bersyukur pada kesempatan kali ini bisa kembali membersamai uh, halaqah Tadabur Al-Qur'an. Insyaallah di serial 296 ini kita akan melanjutkan kajian uh, Tadabur surat uh, Al-Kahfi di ayat 21 hingga ayat 27. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Ashabul Kahfi Allah Subhanahu wa taala bangunkan lalu satu di antara mereka menuju ke kota untuk mencari makanan karena mereka sangat lapar sekali dan alangkah terkejutnya ketika mereka kemudian berinteraksi dengan orang-orang yang sangat-sangat dan benar-benar berbeda dengan orang yang berinteraksi dengan mereka pada saat sebelum mereka tertidur di dalam gua. Dan singkat ceritanya setelah berbagai macam validasi dan lain sebagainya akhirnya dibuktikan bahwa mereka adalah orang yang datang dari zaman 300 tahun sebelum hari itu. Dan apa hikmah seperti itu bagaimana mereka dipertemukan dengan sesama penghuni gua, lalu apa yang terjadi pasca mereka dipertemukan dengan manusia pada saat kini ada, ini Allah jelaskan di ayat 21 dan seterusnya. Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا بنو عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم ala 'alaihim masjidaa dan kami demikianlah kami pertemukan mereka dengan orang-orang uh, yang hidup pada saat mereka dibangkitkan pada waktu itu demikian ini supaya manusia tahu bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu hak dan bahwa hari kiamat dari kebangkitan as-sa'ah lah fiha tidak ada keraguan tentang keujudannya hakikatnya keberadaannya dan kejadiannya nantinya nah mereka kemudian jadi di sini dijelaskan secara singkat jadi setelah asabul kafi itu atau singkatnya tadi satu orang yang sudah diverifikasi bahwa mereka hidup dari sejak zaman yang beratus-ratus tahun sebelum itu dan pihak Kerajaan atau pihak kalau sekarang mungkin Pemprov ya itu mengetahui hakikat tersebut akhirnya mereka berbondong-bondong menuju gua untuk memberitahu oh, apa yang sebenarnya terjadi. Nah tapi mari kita lihat perspektif ya kalau orang yang ada di gua perspektifnya itu setelah melihat uh, saudara mereka sekian lama tidak kembali tentu mereka punya perspektif bahwa Wah, ini tertangkap ini. Ini ditunggu lama, nggak muncul ini tertangkap nih, saudara kita. Nah, maka pada saat mereka kedatangan banyak orang, eh, mungkin bukan hanya puluhan, ratusan orang berbondong-bondong ke gua itu, mungkin di benak mereka, tamat riwayat kita. Ayo kita berjihad, siap-siap. Jadi, ini kita bayangkan apa yang terjadi pada saat itu, bagaimana mereka menghadapi orang-orang itu dan ternyata mereka salah praduga bahwa orang-orang itu datang tidak untuk menangkap mereka. Orang-orang itu datang untuk melihat mereka secara langsung, untuk menyaksikan secara langsung orang yang datang dari 300 tahun yang lalu. Dan ini luar biasa. Ini sesuatu yang uh, di luar nalar manusia. Ada seseorang yang sudah tertidur selama 300 tahun, bahkan lebih jumlahnya nanti kita akan bahas karena ini terkait dengan waktu dan relatifitas waktu, ya. Maka ini tentu momen yang sangat luar biasa. Mereka berdebat, berselisih pendapat. Ini gimana ini? Dan setelah itu mereka meninggal dunia. Jadi sudah message-nya sudah sudah sampai, sehingga mereka tidak tidak perlu lagi, uh, uh, bukan tidak perlu lagi. Allah sudah mencukupkan misi mereka adalah uh, untuk menyampaikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah matikan setelah itu karena khawatir menjadi individu yang dikultuskan dan mereka juga setelah itu berdebat ini bagaimana ini nah, akhirnya mereka setelah berdebat itu orang yang memiliki policy terhadap rakyat pada waktu itu mungkin pemerintahannya ya mereka membangun masjid di sekitar tempat mereka tidur itu jadi mereka meninggal di situ juga mari kita lihat juga bagaimana Allah memberikan penjelasan akan terjadi perbedaan pendapat terhadap jumlah mereka. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa kalbuhum Qurrabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Falantumari fihim illa mi'ra'an gha'hira. Wala tastafti fihim minhum ahada. Jadi mereka nantinya suatu ketika akan mengatakan bahwa jumlah mereka tiga orang. Empatnya anjing ya. Ada yang mengatakan jumlah mereka adalah Lima orang, yang enamnya adalah anjing. Dan ada yang mengatakan mereka jumlah mereka tujuh orang, yang kedelapannya adalah anjing mereka. Maka katakan Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Jadi ini sudah dinas ya, bahwa jumlah mereka pun akan debatable. Maka kita juga tidak heran kalau kemudian ke, eh, belakangan akan terjadi perdebatan terkait dengan siapa mereka yang memeluk agama Tauhid ini satu persatu, ya, dan eh, jumlah mereka berapa. Tentu ini Allah yang Maha Tahu dan yang terpenting bukan jumlahnya. Yang terpenting adalah bahwa uh, uh, mereka ini dibangkitkan sebagai tanda kekuasaan Allah. Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada yang mengetahui kecuali sedikit. Mereka itu uh, janganlah maka dari itu maka jangan kamu bertengkar tentang hal tersebut. Tidak tidak perlu kita sampai ngotot-ngototan oh jumlahnya segini, jumlahnya segini. Ya. Ya. Baik, Al-Fakir al 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 lanjutkan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali kamu katakan besok saya melakukan ini, besok saya akan begini, besok saya akan begini. Jangan. Illa ayyasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asaa an yahdiyani rabbi jadi ayat ini diturunkan dua ayat yang tadi Al-Fakir baca ya. Yaitu ayat 23 dan ayat 20, uh, 24 diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain, tentang Ruh dan beliau mengatakan besok saya jawab. Ditunggu sehari, dua hari, tiga hari, satu minggu, dua minggu, bahkan lebih. Ya, itu tidak turun ayat-ayat Al-Quran hingga kemudian, ketika turun, tidak menjelaskan secara langsung ashabul kafi, tapi ditegur dulu dengan ayat ini. Jangan sekali-kali kamu katakan, 'Besok saya melakukan ini, besok saya begini,' kecuali kamu menisbatkan kemampuan mengatur waktu itu kepada Allah. Karena kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa saat kemudian. Ya. Nah inilah makna bahwa kemudian manusia itu hanya bisa merencanakan tetapi tidak mampu dia menentukan. Maka Allah kemudian meminta kita untuk kalau terjadi seperti itu dan kamu lupa maka ingatlah Allah. Jika kamu lupa, ingatlah Allah. Supaya Allah memberi kamu petunjuk kepada jalan yang paling efektif, lebih dekat pada kedengaran, ke kebenaran. Ini ini menarik ya, bahasa li rasyada, bahasa tidak mengklaim. Ya, bahwa Allah akan memberi petunjuk. Ini yang paling benar. Ini juga Uh, baik uh, bagi kita uh, diberikan banyak pilihan uh, bahkan even di di dalam ibadah yang sangat-sangat ketat ini tetapi itu adalah kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala baik Al-Fakir lanjutkan fi sinina ya ini menjelaskan terkait dengan jumlah mereka. Ada di dalam gua. Waktunya berapa lama? Mereka kemudian digambarkan Allah. Mereka tidur di dalam gua mereka. Atin sinina, 300 tahun. A. Dan tambah 9 tahun. Ini ini menarik. Karena cara pengungkapannya juga luar biasa. 300 tahun plus nah, 9 tahun. Ini pengungkapan yang unik. kenapa kok tidak strict 309 atau 300 tahun, 309 tahun langsung gitu ya. Tapi ada 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 jeda waktu plus 9. Ternyata setelah diselidiki, jika dihitung dengan kalender matahari, Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya itu 300 tahun jumlahnya. Jika dihitung dengan kalender bulan, ya, dengan kalender Hijriah Muharram, Safar dan seterusnya, maka jumlah mereka berada di dalam gua itu 309 tahun lamanya. Ini menarik ya. Jadi ini yang menandakan bahwa oh ternyata waktu itu relatif. Ya, kita ini dihitung waktunya relatif, tapi sesungguhnya bagi Allah bukan hitung-hitungan waktunya, tapi kepada apa, bagaimana kita menggunakannya, itu yang akan lebih dipertanggungjawabkan terkait dengan nikmat waktu ini kita pakai apa waktu yang Allah berikan kita pergunakan untuk apa kesempatan yang Allah berikan kepada kita nah maka di situ Allah Subhanahu wa taala memberi ruang-ruang <coughs> bagi kita untuk melakukan istihadat melakukan uh, improve ya uh, dalam dalam pengertian yang sangat positif ya tentunya maka Ketika seseorang melakukan pendekatan uh, saintifik terhadap ayat ini 309 udah saat sekali. Ini nanti juga kalau kita ditanya usianya berapa ini tentu hitung-hitungan kalender matahari akan sedikit berbeda dengan uh, kalender bulan pada faktanya begitu ya hampir setiap saat karena uh, jumlah hari di kalender bulan itu maksimal 30 ya dan minimal 29. Sementara di kalender matahari itu sampai ada yang 28 bahkan 29 Februari nanti ada yang 29 30 bahkan 31. Nah, ini eh penghitungan yang relatif sesungguhnya, bukan hanya masalah 300 tahun atau 309. Waktu itu sendiri pun relatif. Kalau masih ingat pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, mereka terasa hanya tidur sebentar. Kita juga begitu. Kadang merasa udah lama Oh sekali, tapi baru sebentar. Kadang, udah merasa oh, cepat sekali. Oh, ternyata sudah lama, ya. Kayak contohnya sekarang, kita uh, dalam tanda kutip: "Tahu-tahu udah sepertiga yang terakhir bulan Ramadan, padahal baru kemarin kita seolah-olah membersamai bulan Ramadan. Cepat sekali waktu itu berlalu." Maka, ketika berbicara relatifitas waktu itu, tidak melulu berbicara, "Oh, ini dikasih waktu sekelebat, oh ini dikasih waktu banyak, bukan ten tentang masalah itu saja." Tapi lebih dari itu adalah kemanfaatan waktu yang Allah berikan. Ada orang-orang tertentu diberi waktu sedikit tapi produktif. Diberi waktu sebenarnya semua orang sama. Maksud saya sedikit itu karena banyaknya kegiatan sehingga waktu dia jeda satu kegiatan-kegiatan lain itu sedikit tidak tidak banyak. Nah ada orang-orang tertentu yang mendapatkan nikmat tersebut dia memiliki manajemen waktu yang sangat luar biasa termasuk aktivitas. Tetapi ada juga sebaliknya orang yang tidak memahami bagaimana pentingnya nikmat waktu. Oke, okay, Alfa al lanjutkan. Qul, katakan, Allahu a'lamu bima labithu. Allah maha tahu berapa lama mereka ada di dalam gua itu. Lahu Allah memiliki sana wa wal -ar. Pengetahuan tentang yang gaib, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Yang di langit tentu kita enggak, pasti semuanya enggak tahu hakikat langit itu. Kemudian, yang apa namanya disebut interaksi seseorang dengan sesamanya di dunia, maka Allah pun tahu, bukan hanya dengan sesama manusia yang terjadi di bumi ini. Allah pun tahu, kan, digambarkan mau semut hitam yang berada di atas batu hitam, mau apa saja, daun-daun yang jatuh. Allah Maha Tahu, detail-detail itu Allah Maha Tahu. Abshir bihi wa asmi'. Ini seru takjub, menandakan kelebihan. Ya. Abshir bihi wa asmi'. Oh alangkah mampu melihat, bukan hanya sekedar mampu. Allah detail sekali di dalam melihat. Absirbihi bihi wa asmi'. Asmi' ini juga kepada Allah. Jadi peka sekali telinganya dalam mendengar sesuatu. Ya. Malahum min dunihi min wa la fi hukmihi ahada. Mereka tidak punya siapa-siapa, tidak punya wali, ya, tidak punya orang yang menjamin mereka. Ya. Dan mereka tidak uh, tidak boleh uh, apa namanya? Uh, menyepelekan ini. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan detail detilnya Tetapi karena kita tidak tahu bagaimana cara Allah mengawasi itu kadang kita merasa aduh ya, ini yang yang berat ya muraqabatullah Allah Subhanahu wa taala mengetahui hakikat waktu yang diberikan kepada kita. Kita ada yang di, merasa diberi waktu sebentar tetapi produktif itu jauh lebih baik daripada yang diberi waktu banyak tetapi dia kebingungan aktivitasnya akan dipergunakan untuk apa saja. Maka ini asabsir bihi wa asmi' malahum min dunihi miwaliyin wa la fi hukmihi ahad. Dan ini terakhir nanti sebagai sambungannya ya kita diperintah oleh Allah untuk memberikan wahyu ini kepada apa namanya wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad ini berisi kebenaran dan kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan jadi ini sifat amanahnya itu diteruskan jangan sampai dikip dan la mubat kalimatihi tidak ada pengganti bagi kalimat-kalimatnya walan jida min dunihi multahada dan tidak ada uh, yang terjadi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu uh, 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 Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bagaimana Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ...dan kemudian tidak ada yang sanggup menggantinya. Nah, maksud saya, maksud Al-Fakir begini. Allah subhanahu ta'ala sudah turunkan wahyu nih 1400 tahun yang lalu. La mubaddila li kalimatihi walanta min dunihi multahada. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya... ...dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Ini hubungannya, kaitannya cukup erat. Yang pertama... Kalau ada orang memalsukan Al-Quran pasti ketahuan. Kalau ada orang yang e, melakukan sesuatu yang e, membahayakan atau mendiskreditkan kesucian Al-Quran pasti Allah ta'ala akan selamatkan ini kalamnya. Ini, ini, ini diantara salah satu pemaknaan la mubatil tidak akan ada yang sanggup. Bahkan kalau diselipin sengaja dan sebagainya tidak sanggup. Termasuk kalau kita abaikan tidak ada yang bisa diabaikan dari hukum-hukum Allah ta'ala dan kalau kita mengabaikan itu, maka hati-hati. Tidak ada yang bisa melindungi kita. Tidak ada orang yang bisa menjadi tameng ketika Allah Subhanahu Wa Taala murka. Nah ini ini penting sekali untuk kita pahami karena masih di dalam surat Al Kahfi. Berikutnya nanti Allah akan perintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar membersamai komunitas sahabat atau komunitas orang yang dekat di dalam menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala para pemirsa haraqat al Quran, ini saja saya kira dan ada sedikit saja sebagai insert pelajaran yang pertama Allah selalu mencukupkan segala sesuatu sesuai dengan misinya, kalau tadi kita bahas bahwa misi ashabul kafi adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pada saat message itu sudah tersampaikan sudah selesai maka mereka meninggal dunia lagi Allah wafatkan mereka kembali lalu orang-orang yang hidup itu mengurusi mereka terus dijaga sehingga message ini berjalan terus maka subhat pada waktu itu orang yang sudah bertauhid kepada Allah banyak tapi kemudian ada yang meragukan tentang hari kiamat maka Allah kirim asabul kafi itu sebagai bukti dan ketika sudah tersampaikan message itu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu message penting. Yang message kedua ada terkait dengan waktu. Bahwa sesungguhnya kita itu bisa jadi diberi waktu 300 tahun seperti Ashabul Kahfi. Ada yang dikasih waktu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan seterusnya. Tetapi yang ditanya bukan bukan kuantitasnya. Yang ditanya adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Yang ditanya adalah bagaimana kita memiliki visi terkait dengan waktu yang Allah berikan. Itu yang akan menjadi relatif dan kita berdoa mudah-mudahan relatifnya ke arah yang baik karena ada orang yang sangat dimudahkan dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, sementara ada juga orang yang sulit sekali. Ada orang yang mudah menghafal tapi juga luar biasa bacaannya. Ada yang sulit menghafal, ada yang mudah menghafal tapi hilangnya cepat. Ya, kita tentu ingin yang terbaik. Uh, sehingga kita bisa bersentuhan dengan Al-Quran lebih banyak lagi. Nah Saya kira itu sahabat uh, halakoh, para pemirsa halakoh tanda Alquran. Al-Quran. InsyaAllah nanti kita akan sambung kembali di uh, pertemuan Jumat yang akan datang. Uh, Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk memotivasi. Uh, terima kasih, mari kita tutup dengan doa kafratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an ilaha ila anta. Astagfirullahaladzim. wa atubu Mohon maaf, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.